Pada era reformasi yang dimulai sejak pemerintahan Deng Xiaoping, korupsi justru semakin meluas. Slogan yang sangat terkenal pada masa pemerintahan Deng Xiaoping bahwa getting rich is glorious atau menjadi kaya itu mulia, berpengaruh bagi masyarakat Cina dalam mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Masyarakat didorong untuk mengejar kemakmuran pribadi. Seruan Deng itu telah memberi rakyat Cina ruang terbuka yang luas untuk memaksimalkan upaya menjadi kaya. Dalam kenyataannya, di banyak kasus, seruan menjadi kaya itu mulia dimaknai dan diterapkan secara negatif sehingga korupsi di Cina semakin meluas. Lantas, apa saja kasus-kasus korupsi di era sebelum dan sesudah Deng Xiaoping? Ia adalah kader tingkat menengah dari Partai Komunis Cina yang menjadi terkenal karena skandal korupsi terbesar RRC yang pernah terjadi pada tahun 1979. Wang Shuxin bekerja di Provinsi Heilongjiang. Dia menggelapkan setidaknya 536 ribu yuan uang milik negara. Kasusnya diselidiki oleh Liu Binyan dan diterbitkan dalam sebuah artikel berjudul Mengekspos Orang atau Monster yang diterbitkan dalam Sastra Rakyat pada bulan September 1979. Lai Changxing, kepala kelompok penyelundupan di Xiamen, Cina Timur, Provinsi Fujian,
menjalankan operasi penyelundupan bernilai miliaran dolar di Cina antara tahun 1996 dan semester pertama tahun 1999. Dibutuhkan 2 tahun bagi pemeriksa untuk benar-benar membongkar kasus tersebut dan menghukum para pelakunya. Penyelidikan terhadap kasus ini menunjukkan bahwa selama periode 1996 hingga 1999, Lai dan tersangka lainnya menyelundupkan lebih dari 4,5 juta ton minyak olahan, 450 ribu ton minyak nabati, 3 juta bungkus rokok, 3.588 mobil dan sejumlah besar obat-obatan dari barat, bahan kimia, bahan baku tekstil, dan barang-barang elektromekanis, dengan total nilai 53 miliar yuan, 6 miliar 380 juta dolar, menghindari pajak sebesar 30 miliar yuan, 3 miliar 600 juta dolar. Lebih dari 600 orang terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Sekitar 200 tersangka yang melarikan diri dari daerah tersebut ditangkap dan ditahan. Pengadilan setempat telah mengadili hampir 300 tersangka sampai saat ini. Dari sisi pemerintah sendiri, Kepala Bea Cukai Xiamen, Yang Qianxian, ditetapkan bersalah karena menerima suap sebesar 160 juta yuan dari Lai Changxing agar menutup mata dan membiarkan kegiatan penyeludupannya tetap berjalan. Yang Qianxian akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Cina. Lai Changxing sendiri berhasil melarikan diri ke Kanada. Setelah melalui proses diplomasi dan perundingan ekstradisi yang sengit, Lai Changxing akhirnya diekstradisi ke Cina pada tahun 2011 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Chen Xitong, yang merupakan wali kota Beijing, dicopot dari kursinya di Komite Sentral Partai dan tempatnya di pembuatan kebijakan Politbiro.
para pemimpin partai juga dianjurkan menghapus dia dari legislatif. Hal ini dikarenakan keterlibatannya dalam penggelapan dana sebesar $35 juta. Wakil Wali Kota Beijing, Wang Baosen, bunuh diri setelah adanya tuduhan tersebut, dan Chen Sito mengundurkan diri dari jabatannya tidak lama setelah Wang bunuh diri. Pada tahun 1998, Chen Sitong diadili dan dijatuhi hukuman 16 tahun penjara oleh pengadilan. Video berikutnya, kami akan membahas kembali lanjutan dari beberapa kasus korupsi di Cina. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.